Sebelum kalian menonton video ini, klik like, komen, subscribe, dan klik lambang lonceng di samping subscribe untuk mendapatkan info terbaru dari Ucok di GTA Extreme Indonesia. Lifetime in repeat. Halo teman-teman, balik lagi bersama Fikri di sini. Aku akan melanjutkan misi di OOM. Ayo kita langsung saja ke misinya. Ucok kena karma. Ucok kena karma. Bisa juga dia kena karma. Ke ini dulu. Ucok kena karma 2. Suatu hari di mana Ucok sedang berdiam. Mau ngapain ya? Jalan-jalan aja dah. Cok, mau kemana lu? Jalan-jalan aja. Oh, yaudah sono. Kesini. Waduh, jauh banget. Terus punya kendaraan, kendaraan, kendaraan. Saya skip aja teman-teman, soalnya jauh. Akhirnya nyampe juga teman-teman. Aduh, ayo kita keluar dulu. Kemana? Astagfirullah, salah jalan. Pantesan kok nggak ada apa-apa di situ. Woi, lucu kan? Waduh, siap-siap nih, siap-siap. Gue Rian, lu udah keroyokin temen gue. Oh, dia marah-marah. Lu harus mati. Tadi sedain senjata atau tidak? Tidak. Oh, mana dia? Oh, disitu, disitu. Ayo kita ke situ. Chat, bam. Ngapain lo di sini? Oh, dia marah. Woi, sempak, ngapain lo? Set bahasanya. Ayo jalan terus. Sepi banget ini. Jalan-jalan, jalan-jalan. Ngomong ini aku pakai mod ENB ya, jadi teksturnya lebih bagus. Situ dari ke atas sini ke merah-merah itu mana berhenti di sini. Wow, sampai juga di tempat aman. Oh, dia kabur tadi. Woi, ngapain lu tong? Wah, gembel. Kekuatan senjata. Aduh. Malesin nanjok. Tunggu, Ucok kena karma 3 ye. What? Oh, terima kasih sudah memainkan game saya. Jangan lupa di vote ya. Mission selesai. Respect. Oh, jadi teman-teman. Nah, sudah dulu ya teman-teman, kalau suka dengan video ini, klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow sosial media aku di bawah, deskripsi di bawah. Bye-bye!